Halo boys, balik lagi sama gue Sayuwi and welcome back to Blue Archive. Oke, di video kali ini gue bakal raid Sirokuro ya. Dan di sini gue bakal nyoba yang very hard ya. Karena gue belum nyoba yang hardcore-nya. Belum tahu rasanya hardcore-nya seperti apa. Jadi kita nyoba yang ini dulu. Kita pakai apa? Izuna di sini. Nih squad yang gue pakai. Izuna gue udah gue bikin bintang 5. Dan equipmentnya di sini udah full T2 ya. Ya baru bisa T2 boys. Gue belum bisa T3 karena stake-nya belum gue buka. Masih stake gue baru sampai stake 6. Belum buka stake 7 gue. Kalau mau ke T3 kan harus ke stake 7 dulu ya. Di sini gue juga bawa Haruna. Haruna gue T2 baru yang ini. Apa sih namanya? Gelang. Ya pokoknya itulah. Oh, hairpin, tipe hairpin. Lalu setelah itu gue pakai Cise. Ya, di sini gue belum punya gelangnya Cise dan juga masih T1 semua. Skillnya juga T1, ini juga belum ada gelang, T1 semua. Ya, gue ngandelin Izuna sama Harunanya di sini. Dan di sini gue healernya pakai Fuka. Kenapa? Kenapa gue pakai Fuka? Karena Fuka itu tipe healer tuh dia ngasih makanan di deploy di groundnya, terus nanti student-studentnya tuh bakal ngambil makanannya itu, udah itu bisa buat ngedodge serangan dari Sirokuro-nya. Menurut gua kayak gitu, jadi lumayan bagus. Atau enggak, kalian juga bisa pakai ini Shizuko bisa ngetamengin pattern dari si siapa namanya, Kuro kalau nggak salah. Nah, si Kuro itu kan dia suka ada kayak gelas-gelas gitu kan, gelas-gelas lewat. Itu lu bisa tamain pakai Shizuko, skill Shizuko. Cuman di sini gua bakal pakai ini aja. Fuka sekalian buat healer karena ya why not gitu loh. 2 in 1 kan, jadi healer bisa buat ngedodge serangan juga bisa. Terus di sini gua pakai Yoshimi juga di sini. Dan ini masih T1 semua by the way. Spesial, tipe spesial gua. Yang striker yang T2 itu cuma Izuna sama Haruna. Haruna gue baru tadi doang. Oke, langsung aja kita mulai. Ini very hard ya. Semoga aja lancar ya. Soalnya gue waktu kemarin gue nyoba itu gue ngulang-ulang beberapa kali karena gagal. Murid gue kena ini bomnya ini, si Shiro. Sakit bomnya Shiro, gila. Oke. Ya. Skill ini gua enggak ready lagi. Oke, aman. Enggak mati. Ah, ini. Gua bisa pakai skillnya Fuka buat ngedodge. Sebentar. Gua pasin dulu timingnya. Oke, sekarang. Nah, kan murid gue jadi nggak kena. Lumayan buka itu asli. Oh shit, mati kah? Oh telat gue. Oke, nggak apa-apa, kita langsung hajar aja. Aman gak? Kayaknya masih aman sejauh ini. Sakit banget itu. Soalnya si gue masih belum ini ya, belum ke build Samsung. Jadi empuk banget badannya. Berubah gue heal, ya gue heal. Oh shit, Haruna gue gak kena. Haruna sama Asuna gue gak kena. Oh my god. Oke. Ini. Oh, Haruna gue mati dong. No way, Haruna gue mati. Oh enggak, nice, masih hidup. Oke, kita skip aja ke fasenya Puro sekarang. Mati kah ini? Kayak mati kalau gue beran. Healing dulu. Oke, Asuna balik. Nice. Oke, kita simpen dulu skill pointnya. Ini menghindar, ini skill. Oh shit, Haruna gua kena. Oh nice, di TB sama Asuna.
Oh no. Kayak gini. Ntar gue pasin dulu. Sekarang mungkin kena gak? Ya kena dong masih. Kurang agak lama sih. Kayak aman, nice. By the way disini Hibiki kayaknya bagus. Soalnya dia Hibiki tipe spesial kan. Tipe mistik maksudnya kok, bukan spesial. Kalau gak salah ya. Oke. Gak perlu ngedodge di luar area semua. Oh, tinggal 4 bar lagi HP-nya. Easy win, santai, santai, relax. Di sini mungkin. Enggak, di sini aja. Tapi ntar aja. Nunggu dulu. Oke, sekarang. Kena enggak? Aduh, kena semua, harusnya di luar aja. Enggak apa-apa. Bisa, bisa. Langsung aja skill semuanya. Tinggal 2 bar lagi soalnya. Oh no. Haruna gua kena. Oh aman, gak mati. Nice. Sisa 9 detik. Lumayan tipis sih sebenarnya, 9 detik. Ya gua tadi agak banyak miss-missnya ya. Kayak misalnya Haruna gua kena ini terus. Jisei gua juga udah low tadi. Mungkin harusnya bisa lebih perfect lagi harusnya. Oke boys, mungkin segitu dulu videonya untuk video raidnya ya. Dan nanti gue bakal coba build lagi karakter-karakter gue supaya gue bisa nyobain yang hardcore-nya. Nah, kalau yang ini sih udah gue bikin bintang 5 sih Izuna gue. Terus T-nya juga apa equipment-nya juga udah T2 semua. Mungkin next gue bakal nge-T2-in Haruna. Jadi gue bisa nyobain stats yang hardcore-nya. Mungkin seperti itu. Untuk Chise sama Asuna gimana ya? Gue agak ragu sih upgrade Chise sama Asuna. Worth it kah? Untuk kedepannya gitu maksud gue. Kalau Chise mungkin agak worth it ya. Karena biasanya dipakai di PvP juga buat nge-kill Tsubaki-nya. Soalnya di PvP itu banyak banget orang yang pakai Tsubaki. Bahkan hampir semua player pada pakai Tsubaki ya, tankernya. Dan Tsubaki itu tipe spesial. Jadi sangat cocok untuk Chise yang tag-nya tipe mistik. Oke boys, mungkin segitu dulu video raid-nya. Buat kalian yang udah nonton sampai selesai, thank you so much. Terima kasih banyak. Kalau kalian suka sama videonya silahkan like. Kalau kalian suka sama kontennya silahkan subscribe. Kalau kalian ada saran silahkan komen di bawah. And see you in the next video. Bye bye.